sini ngeliat murid-murid ibu akan acting. Tenang bu, semuanya aman terkendali, saya jamin bu. Makasih banyak ya Jessica, berkat pengalaman kamu di YouTube, kamu bisa mengatur teman-temanmu dalam beracting kali ini. Iya bu, sama-sama. Ini semua juga berkat kegigihan teman-teman kita bu. Ya udah bu, kalau gitu kita mulai aja ya bu, drama yang udah kita latih dari 6 hari yang lalu. Iya, ibu udah gak sabar banget nih. Oke, kita mulai ya. Semuanya sudah siap? Siap, Jess. Siap, Jess. Oke, kita mulai bagian nikahnya ya. 1, 2, 3. Saya terima nikahnya Sari bin Pudin dengan seperangkat alat musik dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah! Akhirnya ya, Bud. Kita sah menjadi suami istri. Iya, Sari. Aku udah lama banget nunggu momen-momen ini. And cut! Bagus! Bagus sekali drama kalian! Ibu yakin ya, drama kalian ini pasti bakal paling baik di antara kelas-kelas yang lain. Pokoknya the best banget deh! Ibu gak sabar buat ngasih tahu Bu Nur. Ibu Bu Nur ini pokoknya harus tahu kalau ini adalah drama yang paling baik. Lah. Bu Sri kemana? Ya budak kamu, Don. Tadi kan Bu Sri udah bilang kalau dia menjadi Bu Nur. Iya Des, paling pintar di kelas ini. Saking pinternya dapat ranking terakhir lagi. Ih, apa sih kamu? Cie, Sari. Aduh, aku yang pacaran, Sari yang nikah. Aham, bulan madunya kemana nih? Apaan sih pestanya, orang cuma drama aja kok. Cie, drama tuh. Apaan sih Jessica, orang cuma drama doang kok. Lagian kan kamu yang buat skripnya, aku cuma meranin doang kan. Dalam hati kamu pasti seneng kan, Cie. Iya nih, diem. Tapi kamu seneng juga kan berdrama romantis sama Budi. Aduh, diem gak kalian berdua? Yuk Sar, kemana Bud? Bulan madu, kan kita udah nikah. Guys, lagian kalian berdua hobi banget sih gangguin Sari, kan kasihan Sarinya. Ampun Pak Suami. Guys, ayo kita fitting baju dramanya. Hah? Sekarang? Iya dong, yang cewek sama cewek-cewek, yang cowok sama cowok-cowok. Oke? Okay? Oke. Okay. Ini ngapain sih kita di sini? Lah, kita kan disuruh bantuin Budi nyari baju nikahannya. Hah? Budi mau nikah? Kan masih SD. Aduh, menikah Tono kemana aja sih otakmu? Lupa. Kalian bisa bantuin enggak? Kalau enggak bisa enggak apa-apa kok, nanti ku cari sendiri aja bajunya. Oke deh, kalau gitu cari sendiri aja, Bud. Aduh. Apa lagi sih, Don? Kamu ini gimana sih? Tadi kan Jessica udah nyuruh kita buat bantuin Budi nyari baju nikahannya. Nanti kamu mau diviralin sama Jessica gara-gara kita enggak kerja. Aku gak mau diserang sama satu sekolah lagi. Fans-fansnya Jessica serem-serem banget. Makanya bantuin Budi nyari baju. Iya deh. Tenang aja Bud, kita yang bakal bantuin kamu nyari-nyari baju. Nah gitu dong, yang becus. Oke, kita mulai dari baju yang pertama. Gimana kalau yang ini? Kayak aku kenal deh bajunya ini. Itu bajunya pada ada gak sih? Uno, orang mau nikah masa dikasih baju satpam? Gimana sih kamu? Iya, yang lain deh, yang lain. Gimana kalau yang ini? Astaga, Budi itu mau nikah, bukan mau jadi klepon. Kenapa dikasih warna baju yang hijau-hijau kayak gini? Iya, nanti ku dikira ojol pakai baju hijau-hijau. Kayaknya kita salah deh menaruh harapan sama Tono. Ini ada ini, baju yang bagus banget buat Budi. Mana? Iya bagus. Gimana Bud, kamu suka? Aku ngikut kalian aja sih. Kira-kira Sari pakai baju apa ya?
Sari. Oke, aku bakal ngebuat Sari jadi orang paling cantik sedunia. Cantik apa anda? Orang drama pertunjukan doang. Ini itu sesuatu yang langka ya. Walaupun cuma pertunjukan doang, tapi cintamu sama Budi itu bukan acting kan? Iya sih, my anybody sweetie Budi. Akhirnya aku bisa nikah sama kamu walaupun cuma bohongan. Ya, gak usah sedih. Putri, masuk. Taraaa. Terus Tai, kamu bawa apaan tuh? Jadi, tadi aku udah nyuruh Putri untuk bawa make up yang dia punya. Besai, lihat deh, lengkap kan? Wow. Oh, make upnya banyak banget, Besai. Kamu dapet dari mana? Nyolong punya mamaku. Astaga, Besai, kok kamu nyolong? Awas lo, nanti Putri marah sama mamamu. Nggak mungkin marah lah, mamaku kalau make upnya hilang pasti nggak mungkin dicariin. Pasti dia langsung beli deh itu make upnya lagi. Mungkin sekalian tokonya bakal dibeli mungkin ya. Sultan, pokoknya kamu tenang aja Besai ya. Jessica tuh pasti bakal make upin kamu jadi orang tercantik di dunia ini. Dan Budi pasti bakal kelepak-kelepak ngeliat kamu. Oh iya, aku juga udah bawa bajunya loh. Nih, ini untuk atasnya. Terus yang ini untuk bawahnya. Itu terbuka banget gak sih atasnya? Udah, pakai aja. Iya Besai, kamu ini berisik banget tau, kayak pasar. Udah deh, mending kamu ikutin aja deh kata-kata yang Jessica. Oke, ada satu lagi. Nih, kamu pas nikah nanti bakal pakai hiasan di atas kepala kamu. Ih, lucu banget. Kayaknya jeda kita kali ini bakal seru banget deh ngeliat Sari sama Budi nikah. Aku juga gak sabar mau nikah. Nikah drama maksudnya. Nih, halusan, bilang aja emang pengen nikah. Sadar, Besai, sadar kamu itu masih SD. Iya, apaan sih orang cuma bercanda doang kok. Udah, Bo, gak usah diajak lagi. Nanti kalau dia ngambek terus gak mau drama gimana? Emangnya kamu mau gantiin Sari? Aku nikah sama Budi? Oh, enggak. Oke, sekarang kita bakal siapin semua propertinya dan besok kita bakal tampil. Yuk, tos! Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!